Assalamualaikum. Aku udah sampai nih di kandangnya Mas Hendra. Buat yang penasaran koleksi sama TKP-nya ada di mana, aku taruh di deskripsi ya untuk nomor kontaknya juga. Di sini banyak banget koleksi-koleksi mautnya. Nanti kita langsung tanya sama Mas Hendranya. Mas. Ya. Aduh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nih aku mau lihat-lihat dong di kandangnya, kayaknya banyak yang seru-seru. Biasa. Ini dari yang depan-depan dulu kali ya. Nah, di bawah tuh tempat tanian sendiri. Iya, tanian buat saya. Sendiri ya, di cutting terus bisa dibanyakin di bawah sini. Nah, kalau dari sini nih ada anakan-anakannya kobra atau ini anthurium nih. Anthurium. Tapi saya nggak tahu nama. Nah, ini antara Jemani atau Jemani ya? Jemani anakannya di sini kena berapa nih? Ini 80 ribuan. 80 ribu untuk anakan Jemani. Banyak stoknya, jangan takut kehabisan. Nah, cantik-cantik. Nah, ini kalau ini mangkok. Oh, ini mangkok. Iya, beda ya? Iya, beda. Jemani mangkok. Harganya? Ini 100 ribuan. 100 ribu, kalau yang Jemani biasa 80 ribu. Nah, ini Jemani juga nih. Tapi ada ini mangkok BH namanya. Oh, namanya agak vulgar ya. Iya. Mangkok BH nih sisa satu aja. Sisa satu tuh. Tapi emang warnanya hitam agak. Enggak, ini daun. Oh, baru. Daun mudanya begitu ya warnanya. Ini sama harganya, beda. Ini beda 500 ribu. 500 ribu, tapi iya. Udah gede sih, udah remaja hitungannya. Kerut ya kalau mangkok. Makin gede makin kerut ya? Iya. Oke, ini yang ini. Ini Jamia. Jamia. Tuh. Ini ada bunganya enggak sih? Enggak ada. Oh, dia gini aja ya. Yang lagi rame deh yang variegatanya tadi. Jamia variegata. Ini biasa tapi udah gede banget. Ini kena berapa? 30.000. 30.000 untuk Jamianya. Di Mas Hendra ada ya. Stoknya ada banyak enggak? Ya, cuma itu aja. Cuma satu nih, siapa cepat didapat. Nah, ada apa lagi nih, Mas? Dragon, pilo dragon biasa atau? Biasa. Ya. Biasa tuh. Yang biasa 3 daun berapa? 3 daun 45.000. 45.000. Stoknya? Stoknya ada 2. Ada 2 tuh pilo dragonnya. Ada apa lagi? Ini sirip badak ya? Ini sirip badak. Sirip badaknya udah gede. Ini tinggal kasih turus ya? Iya, tinggal kasih turus aja. Ada stok enggak? Ada stok. Ada ekonomis sama yang ini? Ini juga ekonomisnya. Oh, ini 60.000. 60.000 tinggal kasih turus ya. Iya. Tuh udah gede. Nah, belakangnya ada ini aglo. Ada aglo nih, aglo. Aglonema kocin tembaga udah gede. 150.000. 150.000 untuk stoknya? Stoknya satu. Tinggal satu. Yang penggemar aglo ada di Mas Hendra kocin tembaganya. Kali terus ini Pink Ruby kalau nggak salah. Apa Valentine? Lady ya? Valentine. Iya, Lady Valentine. Kayaknya Lady Valentine belum keluar pinknya. Saya kurang tahu kalau aglo. Aglo-aglo banyak namanya cantik-cantik, tapi ini berapa udah ada bunganya? Ini isi 2, 80.000. 80.000 untuk Lady Valentine-nya. Tuh, stoknya? Stoknya satu. Tinggal satu. Ada apa lagi? Ini ada antarium. Pedato. Bukan, produktil. Bukan, produktil. Dia gedenya kayak anturium jari nggak? Beda. Nggak ya, lebih mirip kayak kalong. Kayak Batman gitu ya. Batman. Oke, okay. Ini berapa? Ini 200.000. 200.000 untuk anthurium. Anthurium produktil. Produktil. Ini Pilo apa nih, saya nggak. Ini green emerald bukan? Bukan, beda. Dia variegata sih. Tuh, yang cakep. Yang tahu boleh kasih tahu aku dan Mas Hendranya, lagi lupa soalnya namanya. Dan tapi lupa. Ini yang variegata kuning. Ya, ini cakep dah. Nah, kalau daun mudanya cakep. Daun mudanya cakep, tapi nanti lama-lama hijau? Lama-lama ya kayak gini. Oh gitu. Saya nggak tahu namanya, tapi harganya tahu. Iya, kalau harga mah semua pasti tahu. Mas kan mas jualan. 250.000 ya? Stoknya satu? Satu.
Nah, itu di belakang ada siri-sirihan. Siri marble. Oh, ini marble. Banyak ya? Banyak kalau kayak gini. Ini di Mas Hendra berapa nih? Ini 30 ribuan. 30 ribuan ya, iya. Untuk siri marble-nya udah tinggal diturusin, udah panjang. Iya. Stoknya banyak. Terus ada Ini nih. Nah, ini. Ini red kongo. Red kongo. Iya, yang hijauan. Red kongonya udah banyak daunnya. Itu akarnya sampai keluar-keluar. Ini mah tinggal ganti pot ya? Iya. Tinggal ganti pot lebih besar. Ini berapa? Ini 200 ribu untuk red kongonya di Mas Hendra. Nah, ini yang gede. Monstera King hijauan. Oh, Monstera King hijauan. Tuh, berat nggak tuh, Mas? Medianya poros ya? Iya, poros. Ini 300 ribu. 300 ribu untuk monstera segede gitu tuh. Cuma satu stoknya yang gede gini. Tapi yang kecil mah banyak ya. Apalagi tuh ini brekele ya? Ini brekele kurang bagus ini. Oke, itu? Painted lady. Painted lady. Menor tuh ya. Warnanya udah keluar. Kuning. Nah, ini berapa? Ini 225. 225 ribu painted lady-nya. Ekonomis tuh ya. Stoknya ada? Ada. Ada. Jadi tinggal. Bisa online gak sih, Mas? Paling saya di IG aja sih. Jualannya. Oh, kalau di IG ada? Kalau toko-toko. Kalau e-commerce nggak ada ya? Cuman kalau by WhatsApp bisa kirim via online ya, walaupun besar? Iya. Oke, jadi aman packagingnya ya? Kayak ini nih, udah laku nih semua. Nah, yang ini tuh udah laku yang di bawah. Jadi tinggal di packing. Nah, ini White Knight. White Knight. Udah keluar. Versi ekonomisnya nih, rimbun. Versi ekonomis tapi rimbun. Tuh. Ini 700 ribu. 700 ribu untuk philodendron white knight-nya. Ini ekonomis, nanti ada yang sultannya ya. Stoknya banyak. Kadang kalau dia mau keluarin putihnya, gambling juga ya? Iya, kadang-kadang emang agak susah dia kalau sesuai keluar varigatan. Itu tuh ngaruh dari cuaca sama media atau gimana? Iya, jenisnya juga beda sih. Kalau yang gitu. Pasti jadi untung-untungan ya. Ini nih, ada burlemak. Burlemak varigata? Iya. Tuh udah menor. Ini berapa? Ini 225 ribu. 225 ribu, stoknya banyak ya? Aman pak stok. Tuh stok burlemak varigatanya banyak. Nah, ini yang, aduh, ini yang gede nih. Paraisonya yang gede. Paraiso verde udah segede gitu tuh. Gak tahu nih berapa. Menor. Dua apa jengkal. Menor warnanya. Ini dikasih berapa? Ini 800 ribu. 800 ribu, 3 daun, udah segede gitu tuh, Paraiso Verde. 3 mau 4 daun. Mau 4 daun. Itu berarti numbuhnya gede juga ya? Iya. Langsung gede ya? Iya. Stoknya ada berapa? Cuma satu yang segede ini. Yang segede gini, cuma satu. Yang kecil-kecil mah banyak ya? Kecil-kecil nih, stok kayak gini. Nah, aman. Yang aman-aman ini yang stoknya. Ini 400 ribuan. 400 ribu untuk yang ukuran segini nih. Oh, di Mas Hendra ada. Oh, yang gede juga ada nih, paraiso. Nah, ini paraisonya udah semeter ada. Semeteran lah, tuh, tapi daunnya lumayan gede nih. Ini mah harus di tanah apa? Nggak apa-apa di pot? Ya, cuma bebas lah. Bebas lah. Yang cantiknya di mana? Silahkan. Ini berapa? Kalau yang ini 1,5. 1,5, udah segede gini ya. Gede tuh, banget. Ini sih bisa dicacah lagi. Nah, kita lanjut ke sebelahnya paraiso ada Florida Gosmin. Gosminnya ada banyak tuh. Ada tuh. Ini dikasih berapa nih, Mas? Ini 150-an. 150 ya untuk gosminnya, udah keluar minnya. Iya. Cantik. Nah, ini ada Squamy Ferrum. Squamy Ferrum. Pilo bulu. Iya nih ya. Ada bulu-bulunya. Yang berbulu agak sensitif. Iya. Ini berapa nih? Ini sama 150. 150 ribu ya? Sama, disamain. Nah, itu di belakang ada, sama yang tadi ya? Anturium. Kalau nggak salah ini namanya Mariana, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah berarti benar, Mas. Iya. Ini Anturium Mariana. Iya. Kalau salah coba dikoreksi di kolom komentar. Ini berapa? 1 juta. 1 juta udah 6 daun ya? Iya, 6 daun. Ini bisa gede banget? Bisa, nanti gede. Oke, okay. Agak lama. Anturium agak lama ya kalau ininya tumbuhnya. Stoknya satu? Satu. Satu, siapa cepat dia dapat, soalnya barang langka. Ini koleksi sultan, salah satu koleksi sultannya Mas Hendra ya. Ini Montai. Montai Varigata. Ini
daunnya udah gede. Totol. Ini daun baru ya? Iya, ini daun aktif. Nah, ini aktifnya. Ini udah gedut lagi dia tuh. Oke, oh, udah sehat. Udah mau keluar lagi dong? Iya, udah mau keluar lagi dia. Cantik, 3 daun gini. Ini berapa? Ini 4 juta daunnya udah gede. 4 juta daunnya udah 3, udah gede. Mau udah aktif sih daun yang itunya? Iya. Kalau di sini boleh nego-nego enggak sih, Mas? Boleh. Tipis. Boleh nego tipis ya. Yang penting suka, minat, nego langsung. Violin golden. Violin golden. 2 daun menuju 3 daun. Oh, 3 daun. Tuh, ini dilepas berapa? Ini 200.000. 200.000 untuk violin goldennya. Stoknya ada enggak? Cuma 1. Cuma tinggal 1. Siapa cepat dia dapat. Nah, ini lucu. Ini yang kayak itu. Ini dragon. Sanadu golden. Sanadu. Iya. Pilo. Oh, pilo sanadu golden. Rimbun sekali itu dia kroyokan ya sekali. Dia cakep nih. Tunas. Ini berapa nih? Ini 750. 750.000 untuk sanadu goldennya. Stoknya karena ini apa koleksian sultan, jadi stoknya menipis ya. Siapa cepat dia dapat. Buat saya sultan. Ini silver sword. Iya, silver sword yang udah matur. Udah mature. Iya, ini udah kelihatan ini itunya. Gede. Nanti jadi kayak gini silver. Tuh, gede. Daunnya mulus. Ini sisa satu. Iya, satu. Ini berapa? 400.000. 400.000 untuk silver sword-nya, tinggal satu. Belakang banyak feru ya. Ini feru. Feru kosum 3 daun, mulus, tiga cantik. Gede juga lumayan sih. Tuh, setelah pasangan. Ini dilepas berapa? Ini 500 lah. 500 deh. 3 daun. Kok ada deh-nya? 3 daun 500.000. Di atas ada melano ya? Tinggal satu. Ini Nero ya? Atau iya. Regular? Nero ya? Nero kayaknya ini panjang. Nero panjang. Ya. Ibu-ibu tahu dah yang Nero. Iya, pokoknya yang panjang-panjang. Ya. Ini kasih berapa? 3. Ini 150. 150.000 untuk Melano Nero-nya, 3 daun. Tinggal satu. Ya, habis. Habis. Ekonomis. Ada apa lagi? Ini Gloriosum. Gloriosum. Glory 4. X Melano ini ya, Glorios. Oh, agak ada persilangan. Iya. Glory X Melano. Jadi persilangan ya. Ini 4 daun, mau 5 daun. Iya. Berapa? Ini saya kasih murah nih yang mau yang hobi tani. Tuh, bisa dicacah. 450. 450.000, tinggal 1 soalnya cepet-cepetan aja ya. Itu bisa 2 pot lagi ya. Iya, bisa. Nah, ini Splendid, tapi daunnya gini. Oh, Splendid. Tapi ini daun pancing bukan sih? Ini daun pancing. Oh, jadi kita nunggu tunas ya, baru aja daun aktif. Tunas. Oke, sudah ada tuh. Udah cepet sih biasanya. Sebulan juga pasti ada keluar ya. Tapi kalau ada yang mau nggak apa-apa nih, 300. 300 ribu untuk Splendid segede gini ya. Ini bisa balik lagi nggak sih? Bisa sehat lagi nggak? Bisa sehat nih. Kalau yang ini dia pasti. Kalau yang baru kan sehat. Yang lama nih kalau udah gini-gini. Lama-lama pasti kalah dia pasti. Pasti mati ya. Cuman dia ya udahlah ya. Iyalah, namanya umur. Ada apa lagi? Ini nah ini. Antarium baluanum. Baluanum? Iya. Oh, baluanum kecilnya gini ya? Iya, kayak gini. Baluanumnya 3 daun. Di Mas Hendra berapa? 300.000. Siapa cepat dia dapat. Jarang-jarang yang punya. Ini pilokode. Pilokode 69686. Ya, nah, itu. Saya emang lupa. Kodenya aja. Kodenya. Ini 5 daun ya? 1, menuju 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau ke 8 daun. Oh, mau 8 daun. Tapi yang udah keluar kupingnya 2. Iya. Nah, ini dilepas ini berapa? Ini ekonomisnya nih, 600.000. Ini ekonomis. 600. Karena belum keluar kali ya kupingnya. Ya. 600.000 untuk pilo kodenya. Nah, ini yang udah keluar kuping semua, udah cantik semua tuh. Ih. Ini udah matur. Matur apa mature sih? Mature. Oh, mature. Kita orang Indonesia jadi mature. Iya. Ini berapa? Ini 1,2 nih yang udah 1,2 tahun. Udah gede. Ini menuju 6 daun ya? Iya. Udah cantik. Mau. Jadi bisa pilih antara ekonomis atau yang reguler sultanan. Tinggal pilih di Mas Hendra ada. Terus ada ini? Ini nih, saya lupa ini kalau nggak salah Ekuador ini. Oh, oke. Okay. Yang apa-apa?
Saya lupa, Ekuador Mas. atau apa, Mas, ya lupa. Yang tahu boleh coba koreksi di kolom komentar. Ini cantik sih. Ini saya kasih murah nih, 400.000. 400.000. Daunnya banyak. Daunnya banyak tuh, udah. Tinggal satu lah. Eh, mau ada tunas lagi ya? Iya nih. Tunas baru. So, stoknya satu. Satu-satu aja saya mah. Satu-satu. Jadi kalau keluar satu, nanti berarti recycle lagi dong barang. Iya. Nanti pokoknya di belakang kita cabut. Nah, jadi di belakang itu ada kebun sultan. Ntar malam aku ke situ ah. Ini cebu. Cebu blue nih yang udah cebu matur. Blue the mature, bagus banget. Udah pecah daun ya semua. Daun baru pun langsung pecah ya. Oke. Okay. Udah ini diturusin, gede-gede. Ini cebu blue mature gini berapa? 600.000 untuk cebu blue-nya ya, udah dipotin cantik. Kayaknya aku lihat rata-rata di sini pakai moss ya, rata-rata. Tergantung ini tanamannya. Di mosnya itu di semuanya atau cuma di atasnya? Oke, okay, biar adem ya, soalnya panas. Oke. Okay. Ini? Ini tetra sperma. Iya, monstera mini. Monstera mini ya, jadi nggak bisa gede-gede dong. Iya. Dia segini-gini aja ya. Paling dia manjangin aja. Pakai turusnya, tinggal diturusin sih. Nah, ini berapa nih? Ini 150. 150.000 untuk tetra sperma, udah tinggal diturus. Banyak stoknya? Tapi ini stoknya cuma dua, yang itu udah punya orang semua. Oh, udah di booking ya. Jadi tinggal dua ya, tetra spermanya. Terus sebelah sini ada singonium-singoniuman. Oh, kita ke ini dulu nih, ini. Yang cantik nih. Ini cuma satu ya? Iya, nanti ada ini yang white princess. Udah cantik ini banget itu. Ini keluar. Ini daun mudanya bakalan lebih bagus. Udah kelihatan soalnya dari ininya tuh. Ini tunas barunya udah kelihatan putih-putihnya. Ini dilepas berapa nih, Mas? Ini 2,7. 2,7 ya, White Princess philodendronnya. Nah, yang ekonomisnya? Ekonomisnya 2 daun, tapi 1 daunnya udah menor. Nah, menuju 3 daun ada tunas, jadi aman akarnya. Ini berapa? Ini 1,5 nego dikit. 1,5 nego dikit, jadi 1,499 lah ya. Ya. Jadi tinggal pilih tuh yang ekonomis sama yang udah mature. Udah cantik. Sini ada lupinum, dia bisa diturusin ya. Turusin ya. Lupinum kalau diturusin jadi cantik tuh. Ini 3 daun ekonomis. 3 daun 150.000. 150.000 untuk lupinum sama. Kalau 2 250. Kalau 2 250.000. Iya. Soalnya lebih besar ya. Ya, begini dah. Oh iya, pokoknya begini deh stoknya Mas Hendra di sini. Tinggal datang aja. Bisa online kok. Lupinum 2 ini aja. Iya. Oke, terus ada apa lagi? Ekonomisnya habis lagi nih saya, pink spotnya. Pink spot ya? Iya. Pink spot tuh singonium kemarin yang cari. Yang ekonomisnya cuma habis. Cantik. Ini 2 daun menuju 3 daun ya? Iya. Ini berapa? 250-an nih. 250.000 untuk pink spot sama? Iya, mau 3 daun. Mau 3 daun sama-samanya iya. Tuh. Iya, udah keluar sih. Ini menor banget. Pink banget. Jadi dia pinknya tapi soft ya. Ini kalau misalnya rentan kering tuh kenapa ya? Biasanya dia kepanasan sama ini di media juga sih. Lembab? Harus terlalu basah? Terlalu kering biasanya. Oh, terlalu kering. Jadi harusnya pakai apa? Andam? Ya, andam sama sekam sama kokopit biasanya. Kokopit saya. Ya? Iya. Yang penting dia di bawah naungan. Gitu. Jadi nggak boleh langsung kena matahari langsung gitu. Spotnya ini 250.000. Yang besarnya ada di sini. Itu yang ekonomis 2,5 ya. Kalau yang udah gini? Ya ini 600 ribuan. 600.000 untuk pink spotnya, udah cantik, udah gede. Menuju 6 daun. Ini yang lagi pada cari-cari singonium kuning tuh stoknya ada. Nah, tuh. Singonium variegata kuning. Yellow, 1 daun. 1 daun udah keluar tunas semua. Oke, udah berarti aman nih akar. Iya. Ini berapa nih? Ini 275. 275 untuk singonium variegata yellow. Ada berapa? Ada pilihannya, sisanya tinggal 6 lagi. Ada 6, tapi semuanya 1 daun? Iya, 1 daun tunas. Tunas ya, udah aman ya akarnya. Stoknya. Stoknya banyak ya. Nah. Cuma 6 lagi. Jadi tinggal pilih. Nanti yang mau via online bisa kirim fotonya buat pilih stoknya. Ini pink? Singonium pink splash.
Pink Splash. Ada dua nih. Tuh. Yang ini lebih menor. Ini sama atau beda harganya? Ini sama aja, 275. 275 untuk Pink Splash, sama, tinggal 2 stoknya. Siapa cepat dia dapat. Nah, ini atas? Atas. Ke atas dulu deh ini. Nah, itu, ini. Nah, ini yang siri badak. Siri badak variegata ya? Iya, variegata. Ih. Dua daun gini, tapi nanti yang selanjutnya gitu juga. Iya. Gambling enggak? Si saya bagus dia dapat gitu lagi. Oke. Ini berapa? Ini 1,3. 1,3 siri badak variegatanya. Cantik. Stoknya cuma 1. Terus ini jumbo var lokal. Oh, ini variegata. Iya, yang lokal. Tuh, jumbo variegata lokal 3 daun. Dilepas berapa, Mas? 700.000. Untuk lokalan ya. Cantik. Nah, ini PP. Pink Princess. Nanti aja lah yang di sana ya. Oke, ini masih dirawat dulu. Sakit. Banyak kok stoknya Pink Princess. Ini Paraiso ini. Nah, Paraiso Verde 5 daun ya. Nah, ini gede sih. Ini berapa? Ini saya kasih murah nih, bisa tani. Bisa tanin langsung. 650 aja. 650.000. Paraiso Verde-nya udah gede banget. Ini bisa dicacah langsung soalnya akar anginnya udah panjang. Tuh, variegata juga. Ini berlemak tuh, cuma dia agak belum gila. Menor. Iya, belum menor. Nah, tapi udah rimbun. Ini berapa? Ini 300.000 yang kayak gini. 300.000. Oh, jadi apa yang ngebedain harganya itu menornya ya? Menor sama okay. Pot. Oh iya, potnya benar, yogap. Terus sebelahnya. Nah, ini. Kabel busi. Ini udah berapa daun tuh, Mas? 5. 5 mau ke 6 daun. Mau ke 6 daun. Oh, udah ada tunas baru. Ini dilepas berapa? Ini daunnya main gede. 2 jengkal ya. 2,5 nego. 2,5 masih nego, tipis ya. Ini daunnya mulus semua, nggak ada ini ya, nggak ada defect. Cantik. Ini Biliteae aja ya, ini biasanya. Ori. Yang ori. Ori batang oren. Batangnya orange terang. Tunggu, aku lihat. Nah, kadang masih suka yang persilangan ataba. Ini kelewat. Oh, tadi udah ya, tadi ini ya kode. Kode udah kode tuh tadi yang versi ekonomi sama yang udah sultanan. Nah, ini Shangri-La. Shangri-La. Tuh, udah panjang. Ini kalau gini harus gimana nih? Turusnya panjangin lagi? Iya, dipanjangin lagi turusnya. Udah 1,5 meter? Atau bisa dililit ke turus yang bawah nggak? Bisa dililit ke leher paling. Oh iya, boleh. Jadi di ini ya, dikalungin ya. Iya, dikalungin. Ini berapa nih? Ini variegata ya? Iya, variegatanya. Oh, variegata kuning tuh. Nah, ini 750. 750.000 udah 1,5 meter untuk Shangri-La-nya, pot yogap. Coba di garis bawahi pot yogap. Stoknya ada 2. Itu seger-seger semuanya. Nah, ini ada Ami. Amitrium variegata. Iya, variegata yang putih. Tuh, 4 daun ya. Iya, tapi tunggu lagi tuh 2 tuh. Oh, langsung 2. Iya, tuh nasi tuh. Oke, berarti seger. Pasti subur. Ini berapa? Ini saya kasih murah nih, 750. 750.000 untuk Amidrium variegatanya. Udah mau menuju 2 daun baru. Ini ada Pink Princess. Ini Red Anderson. Oh iya, Red Anderson. Oke, beda ya. Iya. Batangnya sama, merah. Tapi dia pare beda. Dia malah lebih bercak-bercak ya. Iya, lebih bercak-bercak marble. Bagus. Ini berapa? Ini 4 juta. Oke, 4 juta. Enteng ya, Mas, ngomong 4 juta. Ini ekonomisnya? Iya, wow, enak. Ini putihnya? Iya, nanti dia kayak gini, Red Anderson. Red Anderson ya, namanya Philodendron. Nah, ekonomis berapa? Ini 2,5. 2,5, yang ini? Yang ini 4 juta. 4 juta, silakan dipilih. Kalau mau nego langsung di WhatsApp aja Mas Hendranya ya. Untuk ini baru. Ini Pink Princess. Pink Princess, tapi menor. Nah, coba dipandangi dulu. Udah cantik banget. Ini berapa? Yang ini 1,5. 1,5 ya? Iya, ada yang gedenya. Kakaknya dia.
Iya, empoknya ini. Empoknya ya. Ini berapa? Kalau yang ini 3,7. 3,7. Ini 1,5, ini 3,7. Ini bisa dicacah lagi sih. Bisa dicacah. Dicacah, dijual lagi bisa tuh. Lumayan, balik modal dulu. Ini sarila. Ekonomisnya nih. Tapi variegata kuning ya? Variegata tuh keluar. Nah, ini berapa yang ekonomis? 150. 150.000. Sama tuh, yang satu daun? Satu daun mah nanti buat bonus yang beli banyak. Oke, yang beli banyak dibonusin sangrila tuh sama Mas Hendra-nya. Nah, ini? Ini saya lupa juga nih, Bu, namanya nih. Nah, Jimmy Horn apa? Bukan. Bukan Jerry Horn. Jerry Horn. Beda lagi. Ini daunnya agak gelap soalnya. Oke, yang boleh yang tahu boleh coba dikoreksi di komen. Iya, daunnya agak gelap. Ini 500.000 ya. 500.000 satu daun tapi aman akar ya? Aman. Aman, tinggal nunggu tunas. Ya. Terus ini stok pareso saya udah mau habis nih, yang ekonomisnya yang 350-annya. Oh, ini 3,5? Iya. 350.000 pareso ekonomisnya, ada 2 tuh stoknya yang terus ini. Stoknya ada 4. Oh, 4. Dari harga berapa sampai berapa? 350-an nih, yang tadi di depan. Heeh. Uh-huh. Oh, 3,5 yang ekonomis ya, nih 4 biji ini nih ya. Ini. Jadi silakan dipilih. Mau yang berapa daun, gedenya juga sama sih, hampir sama ya gede daunnya ya, tinggal pilih aja. Terus ada ini, nah white night nih, mereka. Nah, ini tadi yang ekonomisnya tuh 700.000-an. Uh-uh. Marble-nya nih, white night marble, soalnya setengah-setengah. Yeah. Ya, ini berapa nih? Ini 1,8. 1,8 3 daun. Yeah. Menuju 4. Tapi udah menor. Yeah. Nah, di sebelahnya ada ini violin. Violin tapi itu ya. Ini violinnya yang variegata. Oh, violin variegata. Iya. Jadi beda. Tuh, mewah banget. Ini berapa? Ini 2,4. 2,4 iya. Untuk violin variegatanya. Menuju 3 daun. Terus ada Gladhen. Gladhen. Ih, lucu. Ini berapa? Ini 600.000. 600.000 menuju 4 ya? 3 daun ini tuh. Ini saya ada perbedaan nih, Gladhen nah, sama Quercy. Gladhen. Nah, yang sama-sama belajar nih sama kayak aku. Perbedaan sama Gladhen sama? Enggak beda jauh sih sebenarnya. Cuman dia kalau Quercy bisa gede, nanti daunnya panjang. Kalau Gladhen segini-gini aja. Oh, gitu. Gede juga, enggak gede-gede banget. Kurus ya. Iya. Daunnya kalau Quercy dia bisa besar. Quercy nanti bisa gede daunnya. Tuh. Serat-seratnya beda enggak sih? Ya, hampir-hampir mirip. Hampir sih. Mirip ya. Kalau batang? Saya, batang juga mirip. Jadi paling besar kecilnya ya, yang ngebedainnya. Terus kalau ini kan 2 jutaan nih, kalau ini 600.000. Quercy 2 juta iya. Untuk 3 daun iya. Menuju 4. Ini 600. 600.000. Ya, yang signifikan perbedaan di harga ya. Jadi nah, ada ini, ada Flobe. Flobe nih yang nyari Florida Beauty variegata. 3 daun menuju 4. Ini daun pancing. Ini daun pancingnya ya udah menor banget. Cuman ini daun kedua dulu ngeblank. Nah, ini dia berbakti nih sama saya nih. Oh, gitu. Anak soleha. Iya. Ini berapa lagi nih? Ini 3 juta. 3 juta ya. Tapi kalau misalnya ini yang daun pertamanya gitu dia mati atau gimana tuh nasibnya? Enggak. Begitu ya, aja udah blank. Sih, ya, tetap aja mati lama-lama. Oh, oke. Okay. Tapi enggak keluar bentuknya ya? Iya. Tapi warnanya lucu. Nah, ini yang ekonomisnya nih. Bukan ekonomis sih maksudnya. Belum keluar. Ini yang di bawah itu. Di bawah harganya itu ya. Florida Ghost. Florida Beauty. 3 daun. Mau 3 daun. Mau 4. Tuh, udah tunas baru kecil. Ini dilepas berapa? 2,7. 2,7. Tapi udah gede sih. Tapi dia pasti keluar kan? Iya. Nah, ini Domesticum. Domesticum variegata. Iya. Saya sisa yang bonggol aja, yang pucuk-pucukannya udah pada keluar. Oh gitu, ini tinggal bonggol. Bonggol. Udah cantik. Ini keluar pasti segini, bagus gini juga ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan berbakti. Berapa ini? 1,5. 1,5 untuk domestikum, 1 daun. Ini yang? Saroni. Saroni, ini jarang-jarang juga nih. Kalau gede cantik banget loh ya, mas, urat-uratnya tuh.
Udah keluar tunas tapi. Udah ada tunas ya nih. Iya. Tuh, jadi tinggal nunggu aja sih. Ini berapa dilepas? 1 juta pas. Iya. Untuk saroninya cuma satu nih. Nah, ada dua sih. Ada dua stoknya. Kalau ini yang menuju bonggolan. Menuju 4. Iya. Ini bonggolan. Tadi daun pancing. Iya. Ini berapa? Ini 1,2. 1,2 tapi dapat bonggolan ya, udah iya. 4 daun juga tuh. Jadi tinggal ngegedein. Asal jangan salah medianya aja. Nah, ini yang rare. Gloriosum dark form. Gloriosum dark form. Iya. Jadi yang ininya kayak sultannya dari Gloria, di atasnya Gloria. Iya, masih lumayan di harganya ini. Ini masih lumayan tuh, susah juga carinya, Mas. Iya. Ini 2 daun keluar berapa? Ini 2,5. 2,5 untuk 2 daun, potnya udah cantik ya. Jadi udah tinggal digedein, mudah-mudahan enggak mati. Ini ada bili ekonomis. Bili tiai. Yang ekonomis tapi rimbun. Iya, rimbun tuh lumayan. Dia keriput-keriput gitu kenapa? Ya, apa emang begitu? Kayak gini jenisnya. Oh, gitu. Kalau gede baru. Iya, kalau bili ori kayak gini. Kalau ori kecilnya dia keriput. Ya. Kalau bili X ataba di sini dia agak coklat daunnya. Iya, kayak agak gelap ya, merah gitu. Ini bisa tapi dipotong. Kelihatan sih ininya batangnya. Iya. Kalau yang ori ya. Ini udah bisa dicacah. Ini berapa yang kecil gini? Ini 650. 650.000 ya untuk bili tei apa kabel busi original. Nah, stoknya cuma satu. Yang ekonomisnya satu, yang gedenya satu. Ini ada Holto Nianum. Holto Nianum. Dua daun ya. Dua daun. Dua daun yang satu belum keluar kupingnya. Ini daun aktif, ini daun pancing. Oke, daun aktifnya udah aman. Ini 750.000. 750.000 untuk hold, tapi dia bisa gede banget loh, Mas. Bisa gede. Nah, ini 1,2. 1,2 3 daun. Daunnya udah gede. Yang ini ekonomisnya ya. Tinggal 2 stoknya, siapa cepat dia dapat. Nah, ini yang seperti pakis ini. Ini tortum. Tortum. Lumayan ya, masih pedes ya? Iya, enggak pedes-pedes banget. 2 daun gini menuju 3 berapa nih? 600.000 iya. Untuk pilotortumnya. Stoknya cuma satu. Nah, oke, sebelahnya ada apa itu? Majestic ya? Ini Majestic. Majesticnya tuh. Satu daun ini. Satu daun tapi itu udah keluar. Udah lumayan gede. Udah bisul. Udah ada. Udah ada bisulnya. Oke, berarti tinggal nunggu tunas. Iya. Ini dilepas berapa? Ini 450 buat segede ini. 450.000 ya untuk Majesticnya ya, udah segede gitu tuh, udah selot telapak tangan. Terus berarti pasang aja terus ya. Bonus. Jadi biar cantik dia, rapi ke atasnya. Udah keluar bisul, jadi tinggal tunas. Majestic ekonomis. Iya, ini yang ekonomisnya nih. Oh, ini Majestic juga. Kalau kecil enggak terlalu kelihatan. Ini ada defect sedikit. Ini daun pancing. Pucukan ini. Oh, pucukan. Ini berapa ekonomis? Ini 350. 350.000 untuk. Oh, udah ada tunas tuh. Iya. Di aman dong. Nah, stok 2 itu untuk Majestic. Nah, apalagi? Terus ada Skeleton K. Skeleton K udah 4 daun menuju 5 udah keluar ininya, udah pecah ya? Iya. Daunnya tuh. Daun baru memang enggak langsung pecah ya. Nah, ada 2. Nah, kalau yang ini 125. Heeh, ini yang ini 125 nih. Ini. Yang ini? Yang ini mah 175 dah. 175. 5 tinggal diturusin soalnya udah panjang. Tapi udah pecah daun ya? Iya, udah itu tuh. Kayak pari. Tuh. Kayak digigit apa gitu, ulet. Tapi kalau barunya malah kayak daun biasa ya. Tiba-tiba ya, begitu. Ada plomani. Plomani biasa. Plomani aja, biasa. Bukan dark blackface. Bukan. Plomani. Dua daun itu daun barunya baru keluar ya? Iya, ini 2 daun. Ada yang 3 daun? Ini belum mali biasa, nah ini yang black face ini. Oh, black face lebih panjang? Lebih panjang, dia agak hitam. Panjang-panjang hitam. Panjang-panjang hitam, pokoknya black face lah ya. Ini yang biasa, udah gede, 2 daun, berapa? Ini 450. 450, kalau yang black face? Nah, ini 600. 600.000 3 daun tapi udah dewasa ya. Udah ya, gede. Belum dewasa. Remaja lah ya, iya. Masih ababil. Untuk media pilo-piloan? Saya
masih biasa-biasa aja, medianya sama sama yang lain. Sama ya, Andam, Sekam, Kokopit. Iya. Oke. Yang umum, ini apa nih? Splendid. Satu daun menuju dua. Menuju dua. Tuh. Splendid. Ini Ferrocosum sama apa sih Mas kalau Splendid tuh? Sama apa? Ferrocosum sama Glory bukan? Sama Melano. Atau Melano ya? Pokoknya persilangan itulah. Ini satu daun berapa kena? Ini 350. 350.000 tapi menuju dua daun ya? Iya. Tuh udah cantik, daunnya mulus. Terus ini ada monfar. Nah, monfar, monfarnya daun ada pancing. Aja, iya. Ini cuma satu daun ya, daun pancing, tapi udah ini enggak, udah aman? Nah, ini dari sini. Nih. Ini mah udah keluar ya. Ini tunas nih, nih. Iya. Ini dua ruas nih, Bu. Oke, okay, ya. Nanti kalau ini dipotong bisa. Buat celengan bisa nih, ini dia keluar lagi nih. Oh, ya udah itu ya. Iya. Udah bintil. Kalau yang mau tani. Dan tahu caranya, mungkin bisa taniin lagi. Ini 1,7. 1,7 iya. Satu daun, tapi udah pasti variegata. Ya, variegata kita enggak bisa bilang. Nah, ini tapi ada iya. Ininya lah ya, ada gennya. Nah, ini yang udah par yang white tiger-nya. White tiger. Jadi udah cantik banget ini satu daun. Ini udah ada keluar baru bisul aja sih di sininya nih tuh baru bisul aja tapi udah pasti aman. Tumbuh ya iya, aman ya kalau akar udah bilang aman. Ini dilepas berapa yang ini 2,7 iya. Masih bisa nego nggak ya nego tipis lah ya. Terus, nah, janbol Jepang-Jepangan. Janbol yang impor-impor lah ya. Ini janbol Jepang. Iya. Tapi variegata. Variegata nih. Ini yang variegatanya kuning. Yellow, iya. Karena ada yang putih, ada yang kuning. Ini yang kuning ya. Ini dua daun menuju tiga. Ada tunas belum? Belum. Atasannya saya udah jual. Oh gitu. Jadi yang beli itu pengennya yang menor semua dipotong diambil aja. Diambil atasnya. Ya udah dipotong akhirnya jual atasnya. Oke, jadi dia tinggal ini doang nih dua daun berapa? Ini 6,5. 6,5 juta. Iya. Oke, untuk yang suka dan masih nyari koleksian janbol variegata kuning Jepang ya. Iya, Jepang. 6,5 di Mas Hendra ada stoknya. Tinggal ke TKP. Terus ada mamei. Mameinya udah cantik banget. Panjang ya dia mamei? Ada yang bilang mamei, ada yang bilang silver clut. Enggak tahu lah, pokoknya saya punya ini aja. Iya, so di Mas Hendra ada ini aja ya. Yang mau bisa ke sini iya, aja gitu. Pokoknya yang mau 650. 650.000. Iya. Untuk yang ini 650.000 3 menuju 4 daun. Oh, 4 daun. Tuh. Potnya udah cantik, ininya udah menor. Terus enggak ada defect ya daunnya? Ya, paling segini ya, aja wajar. Ya, kayak gini-gini wajar lah ya. Bukan yang kebakar atau sobek. Terus ada. Saya ada pink ekonomisan nih. Di sini ya, stok banyak nih. PP pink princess ekonomis tapi udah menor. Pinknya udah keluar. Ini nih. Biasanya saya jual 750 nih. Uh-uh. Sekarang saya jual 7,5 aja. Mohon maaf Mas, sama aja. Sama aja ya. Jadi nanti bisa nego dikit. Nego dikit lah ya. Dari nih, pokoknya yang ini nih stok ini 7,5 semua nih. 7,5 nih untuk pink princessnya. Kalau mau nego bisa langsung WhatsApp ke Mas Hendranya. Nah, kalau yang ini 400.000 nih barisan. Oh, oke, okay. Yang ini 400.000. 1 2 3. Ini 4. Iya, 4. Nah. Jadi ekonomisnya ada pilihan kalau untuk pink princess di sini sampai yang gede juga ada yang sultanan. Jadi tinggal datang aja. Bisa WhatsApp langsung juga kalau mau pesan online. Ada McDowell. Wow, McDowell dua banyak stoknya sih McDowell ya? Ya, aman. Coba dipandangin dulu McDowell-nya. Tuh. Untuk McDowell dilepas berapa ini? Ini 650. 650.000 menuju 3 daun. Nah, yang ekonomis kecil-kecil? Ekonomis ini. Kecil banget. Ya. Ini masih anakan kali, tapi udah rimbun. Ini berapa? Ini 450. 450.000 dan 650.000. Stok McDowell di Mas Hendra banyak ya. Ada tinggal banyak. Tinggal pilih. Itu yang gede. McDowell juga kan? Iya, ini McDowell juga. Yang gede gini? Saya samain aja kalau ngambil. 6,5 ya? Iya.
6,5 tuh, yang ini sama, pokoknya stok McDowell ada lah di sini. Nah, Stanliana var kuning. Var kuning. Tuh. Agak jarang ya var kuning, biasanya var putih. Ini 300 ribuan. 300 ribu untuk var kuning Stanliana. Ya. Kalau dia ambil dua-duanya 500 enggak apa-apa. 2 500 1 300 ribu. Berarti cepet 3 lah ya. Jangan. Jadi stok Stanliana 2, Varigata kuning dodonya ya. Tuh, jadi tinggal dipilih-dipilih. Ini nih, Epip ya? Epip nih, ini daun aktif tuh. Epip Premnum, tapi udah menor ya, udah pecah daun. Ini udah gede banget. Sekilas malah seperti Monstera kalau yang enggak, yang awam ya, yang enggak kenal ya. Memang masuk sih. Iya, jadi besanan lah. Iya. Warnanya udah keluar. Ini berapa? Ini tuh daunnya juga tuh. Tuh. Ini daun pancing ini. Ini daun pancing, ini tapi udah daun aktifnya yang di atas udah ini cantik. 800.000. 800.000 untuk Epi Premium udah segede gitu ya. Tapi Varigata. Iya, lebih baik kayaknya datang langsung bawa pulang langsung ya. Kalau volume lumayan, takut rusak juga di jalan. Kalau ini belum kejual nih, masih kasihan. Dirawat lah ya. Masih ini dia. Ini kayak gini cakep. Ini mah ini apa sih? Mewah? Iya, mewah ini. Udah gitu cakep, iya. Menor kayak mas saya mau kondangan. Iya, kondangan kemana mas? Ini ada satu nih yang nyempil. Nah ini Red Sumatra? Bukan. Ini Kansa. Oh oke, okay. Neon ya? Neon. Kayak ini warnanya? Iya, Spotlight. Menor deh. Aglo kan? Aglo Kansa. Aglonema Kansa. Ini rare juga ini, jarang-jarang nih. Ini berapa? Ini 1,2. 1,2 untuk Aglonema Kansa, coba dipandangi dulu. Warnanya tuh neon, kalau di aslinya lebih mencolok mata ya. Agak kelilipan lihat warnanya. Tapi pink lucu. Ada Ring of Fire. Ring of Fire nih, sisa satu. Sisa satu, Varigata kuning. Iya, itu menor tuh cakep. Ini mah tinggal ngegedein. Menuju 4. Iya. Menuju 4 daun. Ring of Fire-nya dilepas berapa? 350 ribu, sisa satu ya? Satu aja. Sisa satu, siapa cepat dia dapat. Ada apa ini? Ini Vibraya nih, lucu nih. Oh ini, Vibraya tuh ini. Nah, dia kalau pakai turus lucu deh. Iya, kalau dia tinggi, dia kan merambat kan? Iya, dia sama Lupinum. Lupinum mirip. Agak sama, warnanya aja yang beda. Iya, beda. Ini berapa Vibraya? Ini 200. 200 ribu, dua daun menuju 3. Nah, ini white lizardnya tapi agak ini. White? White lizard. Oh, white lizard. Ini kayak... Cuman parnya lagi kurang ini nih, kurang keluar. Bersahabat sama saya nih. Oh gitu. Kurang dijemur apa gimana tuh? Ya, kurang doa juga kayak ini nih. Kayaknya kurang ini sedekah deh, Mas. Sedekah mah alhamdulillah. Ini berapa stoknya banyak? Ini cuma 2. Oke, 2 tapi 400 ribuan. 400 ribuan, stoknya ada 2. Kalau mau Varigata, mari berdoa bersama. Ada stok apa lagi nih, Mas? Apa lagi? Udah, saya coba. Tuh, kalau yang apa namanya ini, Amazon. Ini Amazon kan? Ini bukan, kelinci kelinci. Oh, ini kuping kelinci. Iya. Dia lebih tebal sih tinggi dari Amazon. Ini cuma 25.000. 25.000. Terus ada watermelon? Watermelonnya. Apa sih ini namanya? Spider nih, yang bisa gede daunnya. Oh, oke, okay. Bukan watermelon biasa. Iya, sama. Tapi dia bisa lebih besar ininya. Besar. Dijual nggak nih? Nggak apa-apa, dijual kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau mah ambil. 50.000. 50.000 untuk watermelon spider ya. Iya. Ini Jemani ya? Anturium kan? Iya, kurang bagus itu. Kurang bagus, tapi kalau ini ada yang mau bisa pesan nggak sih, Mas? Kasihan yang beli kalau jualin gitu. Iya, ya malah mati nyampe rumah. Rasanya. Terus ada stok. Stok ini pisang-pisangan nih. Nah, pisang-pisangan. Ini nggak ada buahnya kan? Nggak ada kalau ini. Pisang-pisangan nggak bisa gede juga ya? Dia kalau buat di depan rumah bagus nih. Ini berapa? Ini 250. 250 ribu. Dia bisa kayak pisang kipas? Yang, numbuhnya iya, ke samping? Oh, oke. Okay. Terus ada apa lagi? Ini Gloriosum. Stoknya? Nah ini Gloriosum yang remaja lah hitungannya ya. Ini 100 ribuan nih. 100 ribu? Iya. 100 ribu stoknya banyak? Iya kayak gini aja stoknya. Nih stoknya, tinggal pilih. Tuh. Nah aku lihat ada yang Varigata-Varigata nih. Nah ini Big Ben.
Ini Big Ben, Parigata. Parigata, Big Ben. Apa sih Diven Giant ya kalau enggak salah? Diven Basia Giant, Big yeah. Ben ya. Oh ya, masuknya Diven Basia Parigata ya. Nih. Tapi Parigata. Ini berapa? 250. 250.000. Tinggal satu. Satu aja. Cuma satu nih. Nah, sisanya singoniumnya 50.000-an nih kesini. Sama semua. Singoniumnya 50.000 tapi yeah. Udah tinggi-tinggi gede-gede. Nah, ini sama semua. Tuh, nah ini butterfly ya? Ini apa ya namanya? Heng-heng, bukan. Bukan. Apa sih namanya? Saya lupa. Kalau lagi gini. Kalau aglonema, ini yang mutasi kurang. Ini. Apa namanya? Ih, blanceng apa gitu namanya? Yang tahu. Dona Carmen. Dona Carmen, tapi mutasi ya. Iya, mutasi ini. Agak bule dia. Dijual enggak nih? Gede. Enggak apa-apa kalau ada yang mau 100.000 mah. 100.000 boleh tuh Dona Carmen mutasiannya. Nah, ini sih banyak tanian-tanian sendiri, ada apa ini lipstick ya. Terus si Remarkable, terus Kalatea-Kalateaan ada enggak? Nih, yang ngumpet nih. Ini Kalatea ini nih cuma 15.000 nih. Ini 15.000 nih sepat bukan? Enggak tahu dah namanya apa sih. Kalatea Makoyana. Iya, Makoyana kayaknya bukan ya? Makoyana tuh lebih bagus. Bulat ya? Ini blacklist tip ini green lipstick. Ini black lipstick. Kalau green berapa, black berapa? 152 gitu aja deh. 152 dapat green sama black lipstick Kalatea ya, tuh dua. Stoknya ada. Jadi yang di bawah nih tanian. Kalau mau ini mau ambil diskon kali ya? Diskon. Tuh, tinggal pilih. Nah. Mas, kalau misalnya mau kesini setiap hari ada enggak sih? Ada sih, emang saya mau ada. Oh, emang di sini ya. Jadi kalau mau kesini aku cantumin alamat sama nomor teleponnya di description box. Mas Hendra, makasih banyak. Ya, assalamualaikum. Sama-sama.